beda sama yang namanya di serial. Kalau di serial kan kayaknya diangkatnya tuh perselingkuhan banget gitu ya. Kalau di novel nggak ada perselingkuhan. Di novel itu emang esensinya mendua lah ya, gitu ya. Di serial ada menduanya, di novel juga ada menduanya. Karena memang situasi yang membuat dia harus independen. Situasi yang membuat dia dalam cerita di novel atau mungkin juga di film, apa di serial, itu yang harus membuat dia independen karena dia memiliki di novel ya, karena dia memiliki buah hati atau anak-anak yang dia harus jaga hatinya, jaga masa depannya, jaga apa tumbuh kembangnya gitu. Jadi dia juga nggak boleh tumbang nih, gimana jadi seorang Kinan, seorang ibu yang harus kuat, yang harus berdikari, yang harus berdiri itu walaupun ada tadi apa coba-coba yang bisa menyebabkan dia galau, bisa sebenarnya dia mah kalau galau galau. Banget sama sosoknya Kinan itu gitu ya. Kan cerita tentang perselingkuhan itu kan trending banget. Tapi tidak semua tokoh perempuannya seperti Kinan. Jadi yang bukan hanya mampu menunjukkan ketegaran gitu ya. Tapi apa ya? Dia juga melawan sih kalau kata saya gitu ya. Itu mungkin yang bikin saya datang ke sini dan ingin ketemu dengan penulisnya Layangan Putus.